Kembali dengan kami Budi Setiawan. Selamat sore rekan Sorobin. Ini lagi penurunan bonsai satu mobil. Nah, di sini ada Pak Nol. Assalamualaikum Pak Nol. Assalamualaikum Mas. Apa kabar Pak Nol? Baik Mas. Minal aidin Bapak Idin Pak Nol. Mohon maaf kalau saya punya kesalahan. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya Pak Nol. Oke. Ya Mas. Ya, amin. 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 Alhamdulillah. Ini saya sudah silaturahmi di tempatnya Pak Nol. Ini lagi penurunan bonsai di lahannya Bu Vika. Ini ada iprik pucuk merah OTR jumbo rekan satu hobi ya. Diangkat orang 4 tadi ya. Ini ada Mas Arif dan Mas Edo, Mas Temon. Salut bonsai. Sampai diintip-intip bawahnya saat itu ya, awas hati-hati rekan satu hobi. Ini ada Pak Mukharom lagi datang. Assalamualaikum Pak Mu. Minal aidin Bapak Idin Pak Mu. Mohon maaf lahir dan batin kalau saya punya salah, mohon maaf Pak Mu. Sama-sama. Ketemu pembonsai Pak Mu yang dulu pernah saya review. Kapan lagi direview lagi Pak Mu? Besok-besok Pak ya. Ya, insya Allah semoga saya bisa silaturahmi lagi di tempat rumahnya Bapak Mu. Cek harga bonsainya. Nah, ini sekarang lagi penurunan bonsai Pak Mu ya. Di tempatnya Bu Vika, saya akan lakukan lagi. Nah, ini ada Mas Doglek lagi menurunkan bonsai serut jumbo ya, di rumahnya Bu Vika. Ini rekan kerjanya Bu Vika yang sering apa review apa ikut bantu making dan pengiriman, dan terangnya Bu Vika ya ini ya. Ini cantik mantep. Assalamualaikum Mas. Minal aidin Bapak Idin Mas G. Ya, kalau saya punya kesalahan, mohon maaf sebanyak-banyaknya Mas G. Alhamdulillah, ya, sudah dimaafkan ya saya ke Mas Doglek. Nah, ini ada serut keruak-keruak jumbo. Ini sudah mosil. Bagus Pak Mu ya. Ya, ini berkarpet tua, ada kakinya juga ini. Ya, nanti akan ku review satu per satu ya, saat bonsai. Hati-hati Mas. Hati-hati. Nah, ini sampai turunkan orang tiga ya saat bonsai ini. Diangkat orang tiga. Top awalnya. Rekan satu lagi ya. Pelan-pelan. Cantik sekali. Dan dibantu sama Pak No. Ini ada kakinya putar Pak No ya kakinya. Putar. Wow, kakinya putar satu lagi. Dekar ketua termasuk jumbo. Wah, bonggolnya istimewa, sangat menggoda konsumen. Subur sekali satu bonsai ya. Mau PR. Ya. Ini ada bougainville juga jumbo. Saya bonsai. Carikan tempat dulu. Nah, ini dirapikan dulu ya sebelum direview. Ini juga bougainville lagi. Diangkat sama Mas Arif. Ini rekan kerjanya Mas Teguh. Set bonsai ya. Kakinya cantik Mas Arif ya. Kakinya cantik muter. Muter menggoda konsumen. Kalau Pak Junet itu menggoda iman katanya Pak Junet. Iya. Iya Pak Nob. Nah. Ini ada serut OTR set bonsai. Serut OTR ini original di batu. Nah, kasih mukos lap. Ya, nanti masalah harga kalian bisa langsung hubungi kami. Rekan satu hobi. Ya,
Nah, ini ada bonsai sisir atau ningsri. Ini juga di batu zat bonsai. Pelan-pelan mas. Ya. Nah, ini berkar tertua itu dan posisi juga pohonnya. Ya, kita kenal kok di review. Ya, sorem, metanam lo. Kenal lah, war kenal lo pinggir cagak. Ya. Ini nanti di shooting ini satu saya ini di layar lebar di Celkam Ibu di Setiawan. Ini layarnya ya. Background. Nah, ini delima batu. Nah, ini juga sama. Delima batu. Nah, ini sawan sama Pak No yang bikin film tadi. Ini ada Pak Edo. Ini serut mah. Oh, legistrum. Oh, jumbo cantik itu legistrum. Kawista berapa harganya mas Agung? Oh, ini nanti bisa pot mania. Oh, nanti bisa dibicarakan. Batu, ini pot apa itu? Pot batu, bro. Pot batu relief. Ya, satu saya dengan Mas Dodor ini yang angkat. Rekan kerjanya Bu Vika ya mas ya. Iya. Nah, itu ada Buken Fils Merona Super Jumbo. Nah, ini Buken Fils Merona Super Jumbo satu saya. Nah, ini kali zat bonsai ini bougainville merona, bunganya warna merah pure merona sekali. Silakan rekan satu lagi langsung Bu Vika, nanti masalah harga ya nanti akan ku cek satu persatu yang tadi turunkan. Pelan-pelan mas. Nah, ini. Sampai mangap-mangap. Nah, ini tapi Pak supir ya. Dia malu kena shooting saya. Nah. Oh, gitu. Raksasa mas ya tadi. Oh, dilanya Pak Junet. Oh, raksasa. Nah, ngopi rien mas, lah minum lah, mantap. Alhamdulillah, min. Rokokan, durian cangkokan, leran rokok-rokokan mas ya. Masuk, nah, rokok-rokokan, berleran lagi rokok-rokokan. Kerja dulu, leran rokok-rokokan. Iki bu, kenal pasir. Iki. Dan cukup sekian dari saya sore ini Budi Setiawan. Kalau ada kata kurang sopan di hati kalian semua, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini bonsai apa? Ini Santigi. Santigi. Termasuk buat demek. Harga berapa, Mas? Harga ini 2 juta. 2 juta rupiah. Rupiah. Bisa dinego ya? Bisa dinego. Negonya gimana? Nego tinggal WA langsung aja. Enggak tipis-tipis. Nego tipis-tipis. Ya, itu nego ya. Tipis-tipis, sahabat bonsai ya. Santigin demek. Santigin demek. Nah, ini batunya. Ini batu pemanis. Pemanis. Nah, ini buat pemanis. Akar muter. Kaki mas kalau di bonsai. Iya, kakinya muter. Kakinya putar. Ya. Kalau di dunia bonsai itu kaki. Konsumen. Nah, menggoda konsumen. Kalau Pak Junet itu menggoda iman. Nah, itu Pak Junet katanya menggoda iman. Nah, itu Bos Junet ya kalau menggoda itu menggoda iman. Nah, silakan langsung bisa menghubungi Bu Vika ya nanti masalah harga-harga. Nah, ini dikasih apa mas itu mas? Pasir Malang. Kenapa dikasih Pasir Malang Mas Dodor? Biar cantik. Oh, biar cantik. Betul sekali, sahabat bonsai. Ini kan bedanya. Oh iya, biar kelihatan tambah cantik. Nah, ini bunganya kan cantik warnanya. Silakan rekan Sedovi, istrinya belikan ini biar betah di rumah. Nah, ini bunganya sangat menggoda istri kalian. Ini. Ibu Negara silakan dibelikan ya, sahabat bonsai. Belikan bunga bougainville ini merona bunganya.
Ini cantik sekali, termasuk ukuran jumbo mas ya? Ukuran jumbo ini. Oh, biur bunganya nih. Dan cukup sekian dari saya, Budi Setiawan. Kalau ada kata kurang sopan di hati kalian semua, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.